Halo teman-teman, balik lagi Jarogo XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut Time Attack stage kelima, cetak 2 gol menggunakan AM ya teman-teman. Jadi European player fisika plus 200%, disarankan pakai pemain European club. Cuma kalau nggak punya European club, ya pakainya yang ada aja ya. Nah ini gue contohin pakai yang ada aja teman-teman. Ini rencananya gol pertama pakai siapa nih? Pakai sisa wadah ya, karena ini udah paling cepet karena dia ada 1-2 range enhance 80%. Terus gol keduanya entah dari Rivaul atau enggak Tsubasa. Tsubasanya harus colok counter arrow shoot, Rivaulnya harus colok new golden duo sama Skyhawk shoot. Karena kalau enggak pakai Skyhawk shoot B, energinya enggak cukup. Oke, kita coba. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Ya, gol pertama dari Takeshi. Itu udah paling cepet, nggak ada yang ngalahin. Toho Trinity. Ya mungkin kalau lebih ngirit Toho Golden Duo kali ya, yang C ya. Tinggal shoot. Gol pertama di 3 menit. Oke, kita tinggal cari gol kedua. Entah dari Tsubasa atau enggak Rivaul. Yoshikoi, soba da. Rivaul-san. Ya, gue yakin banget ya Rivaul ini akhir bulan dapat HA teman-teman sama Kals Merah ya. Kai Hawk shoot. Dua gol. Ya, jadi kuncinya di pemain AM yang bisa 1-2 terus shoot. Ya, udah gitu kalau punya Takeshi ini udah bagus banget ya teman-teman deh. Takeshi Sawada peti ya. Paling pemain Katalunya legend yang peti-peti atau enggak yang pure Katalunya legend SSR itu bisa dipakai. Ya cuman hasilnya nggak mungkin semaksimal Takeshi Sawada di gol pertama. Mungkin Tsubasa bisa tapi harus dicolok counter arrow shoot. Ya segini aja videonya teman-teman kali ini. Video singkat Time Attack stage kelima. Kita ketemu lagi di video berikutnya.